Akbar sekaligus pembukaan halal bihalal majlis maulid wa ta'alim biar jannah tempat di alun-alun kota Roko. Sambung doanya mudah-mudahan diberikan keselamatan sampai tujuan. Itu juga saya himbau kepada seluruh jamaah riyadhul jannah yang saat ini dalam perjalanan, tetap berhati-hati di jalan, banyaklah berdoa dan membaca sholawat. Mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah, mudah-mudahan diberikan keselamatan sampai tujuan. Insyaallah selamat dan kumpul segala hajat kita. Sampai di lokasi transit, nah ini langsung meluncur ke alun-alun Ponorogo. Mudah-mudahan semuanya sentiasa diberikan lancaran, kesuksesan dan kumpul segala hajat. Amin. Hari ini aku sudah soleh al-fatihah. Meluncur ke lokasi acara, maka mohon doanya semoga acara nantinya diberikan kelancaran oleh Allah, diberikan kesuksesan, dan insya Allah pulang membawa barokah daripada sahibul maulid, khususnya berkah daripada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. السلام عليك يا رسول الله صل عليه الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله صل عليه طالع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طالع البدر علينا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat jemaah Majlis Maulid wa Ta'lim Riyadhul Jannah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita bersama-sama untuk baca zikir dan baca shalawat
kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka terlebih dahulu kita awali untuk kita majlis yang mulia ini dengan niat yang baik, dengan niat yang ikhlas, kita sucikan hati kita, kita bersihkan hati kita dari segala penyakit-penyakit hati, baik itu ujub, riya, su'udzon, sombong. Kita hilangkan di majlis yang mulia ini. Kita satukan niat kita untuk mengharap ridha Allah dan mengharap syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan keniatan kita yang baik di majlis yang mulia ini, kita pulang akan bawa barokah yang besar. Dan mohon kepada seluruh jemaah yang baru datang untuk bisa mengisi tempat-tempat yang kosong, untuk bisa duduk yang tenang, yang khusyuk, dan agak merapat maju ke depan, karena masih banyak jemaah yang belum datang dikarenakan macet sebagian bis, puluhan bis di Nganjuk dan Trenggalek. Jadi mohon kepada seluruh jemaah paling belakang agak maju ke depan, agar nantinya ketika berzikir dan bersolawat supaya lebih khusyuk. Tidak ada yang berdiri, tidak ada yang berbicara, tidak ada yang ganggu kanan kiri kita. Kita hanya fokuskan untuk membaca solawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semuanya akan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita akan dipercobakan kembali dengan bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang. Amin. Dalam keadaan sehat wal afiah. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita malam ini tetap istiqomah untuk berkumpul di majlis yang mulia ini. Yang dalam rangka yang pertama untuk berzikir dan bersolawat sekaligus berdoa untuk keselamatan kota Ponorogo, khususnya Jawa Timur dan umumnya Indonesia ini. Kita doakan dengan berkah hadirnya kita di majlis yang mulia ini, dengan berkah kita membaca solawat, mudah-mudahan kota Ponorogo tambah makmur, tambah selamat, tambah aman, dan tambah jaya. Dan insya Allah kita doakan mudah-mudahan menjadikan daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan yang kedua, yaitu dalam rangka halal bihalal, sekaligus kita niat untuk pembukaan safari maulid setiap malam Ahad majlis maulid wa ta'lim Riyadhul Jannah. Dan alhamdulillah malam ini bertempat di alun-alun kota Ponorogo. Karena ini masih dalam suasana bulan Syawal sekaligus dirangkai dengan halal bihalal,
Karena halal bihalal itu mempunyai nilai ganda, yaitu menyangkut hablum minallah dan hablum minannas. Terutama sekali hablum minannas, sebab sekuat-kuatnya manusia, sekuasanya-kuasanya manusia, sekaya-kayanya manusia, pasti butuh komunikasi dengan orang lain. Jangankan pekerjaan yang berat, pekerjaan yang ringan pun pasti kita butuh komunikasi dengan orang lain. Contoh nih, tersenyum. Orang yang akan tersenyum nih, pasti butuh komunikasi dengan orang lain. Sebab kalau kita tersenyum sendiri, pasti dibilang orang tidak waras atau orang gila. Gila apa enggak? Kalau tidak percaya coba dibuktikan. Maka dengan adanya halal bihalal ini, kita niat, kita bersihkan hati kita, kita sucikan hati kita daripada kesalahan kita, kekhilafan kita. Karena sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bisa menilai aibnya sendiri, perilakunya sendiri. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Tuba liman syahalahu uyubahu an uyubin nas." Bahagialah orang yang repot dengan aibnya sendiri daripada aibnya orang lain. Al-Imam Ghazali menggambarkan bahwa prinsip berteman itu ada tiga. Yang pertama, ada teman itu ibarat nasi, mithlu ta'am. Pasti kita butuh yang namanya nasi. Kita butuh teman yang sedemikian, karena tidak mungkin kita tidak membutuhkan nasi. Dan yang kedua, ada teman itu ibarat obat, mithlu dawa. Pasti kita sewaktu-waktu butuh obat. Tapi kalau kita sudah sembuh, tidak butuh obat lagi. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada teman itu mifudda, seperti penyakit. Jadi kalau kita berteman dengan orang yang demikian, pasti kita terkena penyakit. Maka dengan halal bihalal ini, karena kita tidak luput dari salah dan dosa, mudah-mudahan dengan adanya halal bihalal ini, hati kita yang kotor menjadi bersih. Kita pulang dari tempat ini, hati kita yang kotor, penyakit-penyakit hati kita mudah-mudahan akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai saniki panjenengan niat nggih. Siap nggih? Siap. Engkang gadah unek-unek sesama jamaah, sesama pengurus, sesama para habaib, sesama para ulama, sesama para kiai, yang malam ini mempunyai undang-undang, kita hilangkan, kita bersihkan hati kita dengan adanya halal bihalal ini. Siap? Kalau oh, tinggal di komponen kompak ya. Siap boten? Kang boten jawab berarti gak ada undang-undang nih gue. Siap ya? Mulai malam ini kita bersihkan hati kita. Barangkali di dalam hati kita ada unek-unek sesama jamaah, unek-unek sesama pengurus, unek-unek sesama para kiai, unek-unek sesama para habaib. Mulai malam ini kita niat hati kita menjadi bersih. Pulang dari tempat ini hati kita suci dan bersih, insya Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah Allah Ta'ala beri kita kekuatan, beri kita rezeki, kemudahan untuk hadir majlis ilmu, untuk hadir majlis ilmu. Tapi hadir majlis ilmu itu akan manfaat kalau satu, niatnya benar. Kalau satu, niatnya benar. Innamal a'malu binniyat. Karena sesungguhnya setiap amal soleh apapun diterima atau ditolak oleh Allah Ta'ala tergantung daripada niatnya. Karena itu cek hati masing-masing.
cek diri masing-masing. Jangan sampai lelah-lelah kita, capek-capek kita, jauh-jauh kita pergi, ternyata haba'an manthura, sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang gak ada manfaatnya, karena niatnya gak benar, karena niatnya tidak seperti yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau niat kita benar, sekecil apapun yang kita lakukan, nilainya besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu innallaha la yanzuru, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada paras kalian, kepada wajah kalian, kepada kekarnya tubuh kalian. Tetapi yang Allah lihat adalah apa? Amal dan isi hati kita masing-masing. Niat kita yang dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu pasang niat yang baik dalam mencari ilmu. Imam Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah di awal mengingatkan, siapa yang cari ilmu untuk berbangga-bangga, siapa yang cari ilmu untuk bersaing-saingan, siapa yang cari ilmu untuk berdebat, maka neraka akan lebih cepat melahap orang tersebut. Karena itu hati-hati, cek niatnya masing-masing. Tapi kalau niatnya udah benar, sekecil apapun, maka menjadi luar biasa. Ada orang yang sholat malam 2 rakaat khatam Al-Quran, ada orang yang sholat malam 1 rakaat khatam Al-Quran, ada orang yang dalam 1 malam bisa membaca kalimat tahlil sebanyak 120 ribu kali, ada orang yang dalam 1 malam keliling ke tetangganya sedekah yang luar biasa. Beliau-beliau mendapatkan anugerah ilahiyah yang luar biasa. Sementara kita malam nonton sepak bola, bergadang yang mungkin manfaatnya enggak seberapa. Malam sibuk chatting, malam sibuk WA, malam sibuk SMS, malam sibuk ngobrol yang enggak ada manfaatnya. Kita terlewatkan pahala-pahala yang besar, terlewatkan karunia-karunia yang besar dari orang-orang yang soleh. Karena pengen memberikan manfaat, gimana caranya orang-orang yang malas model seperti kita ini, orang-orang yang malas seperti kita ini tetap mendapatkan pahala yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Habib Ali bin Muhammad bin Hussein al-Habsyi rahimahullah menyusun maulid simtud durar. Menyusun maulid simtud durar, tujuannya apa? Baca maulid ini agar nanti karunia Allah yang engkau peroleh dari maulid ini bisa menyamai apa yang diperoleh orang-orang terdahulu dengan ibadahnya yang luar biasa. Tapi ingat ketentuannya biar dapat barokah manfaat, jangan dilupakan. Baca maulid ini dengan benar, baca maulid ini sesuai yang dituntunkan oleh pengarangnya. Kok salah satu hobi saya, hobi itu kalau saya nyopirnya, ini pengalaman sopir, bukan ustaz, sopir nih. Kalau lihat kuburan di pinggir jalan, itu saya batin, ini kuburan ini pasti jarang dapat kiriman ini, jamaah kuburan ini jarang dapat kiriman ini. Maka saya langsung Al-Fatihah ila arwah jami amwatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al maqburah fi tilkal maqburah asy-syarifah Allah yaghfirullahum Al-Fatihah. Masya Allah, yang kedua kuduk itu Fatihah, gak nanggung-nanggung, Fatihah dari Habib Novel pula ini, keren deh. Biasanya enggak jelas yang Fatihah ini. Masya Allah nih, dapat satu kuburan, buk ya rebutan satu kuburan ya. Tapi kan lumayan ada yang ngirim. Sementara yang lain lewat, din. Masya Allah, jembatan diklakson, kuburan enggak disalami. Jembatan diklakson, ini supir-supir jembatan, din. Lewat jembatan enggak ada siapa-siapa, diklakson, takut sama yang nunggu. Betul. Iya, ini SOP. Damaikan mati ini.
kumpul hajat kita semua. Amin. Dan insyaAllah hajat seluruh jamaah Riyadhul Jannah, insyaAllah mudah-mudahan hajat masyarakat Ponorogo dan sekitarnya insyaAllah di malam ini kumpul hajatnya ada di Niyawabnya Solehah Sirir Fatihah. Alhamdulillah ini mohon doanya, ini kita perjalanan pulang. Insyaallah saya langsung ke Surabaya, mudah-mudahan diberikan keselamatan sampai tujuan dan dipertemukan kembali, perjumpaan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujudku izinkan ku bertemu.